yang tidak miris saat keinginan untuk bertemu buah hatinya begitu sulit dijalani. Apalagi ditambah dengan kesan jika dirinya berbahaya seperti yang dirasakan Vina Tiza, istri Mike The Baginda saat ini. Vina langsung tidak bisa menahan air matanya saat Mike meminta ia membuat perjanjian hanya untuk bertemu darah dagingnya sendiri. Di mana hal ini seolah menyudutkan Vina sebagai ibu kandung yang membahagiakan anak kandungnya sendiri. Saat dibilang, kayak menggambarkan kalau aku nih seorang ibu kandung yang membahayakan. Karena apa? Ketemu aja susah gitu kan. Berarti aku membahayakan. Dan aku emang aku gila gitu kan. Mau maksudnya ketemu sama anak gitu membahayakan gitu kan. Sampai diumpetin lah kayak gitu. Membahayakan sekali ke aku. Kayak orang gila sekali ke aku. Sampai aku harus diumpetin anaknya. Kan sinting gitu kan. Psycho gitu kan. Aku gak bisa pikir aja kalau misalnya orang dibilang persyaratan dari yang omongan kamu loh, yang ngacak-ngacak rumah gini-gini, itu kan dulu aku bisa mengakui. Dan bahkan dari kemarinan aku ketemu di luar kalian ya, di luar kalian, di luar dari sebelum-sebelumnya aku ketemu dia, aku lebih ketemu Mike duluan. Aku ngobrol berdua, aku cerita semuanya, dia cerita semuanya, kenapa alasannya ini. Tapi beda papanya gitu, dan itu cuma aku bisa simpan gitu kan. Nanti kalian juga akan tahu sendiri gitu kan gimana kasus aku ini sebenarnya dan siapa sebenarnya yang jahat istilahnya kayak gitu gini. Dan aku nggak akan ngelak bukti apapun yang dikeluarkan dari Mike, dari pihak Mike, sekalipun itu dia pikir aku sering keluar malam apa segala macam bla 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 bla. So aku akan buktiin itu gitu kan. Aku nggak mau kelihatan munafik, perempuan sok perempuan baik-baik tapi padahal di belakang gini. Aku tahu batasan-batasan seorang ibu saat ninggalin anak itu saat apa atau apa, saat aku pun sekarang gini. Mike sendiri tahu kok diri aku yang sekarang bukan diri aku yang kemarin dia kenal. Boleh ditanyain sama Mike. Oke, itu buat pembuktian. Mungkin gini, biar agak tenang, bahwa tadi kan Bang Chris sebenarnya udah agak menjelaskan sedikit. Tapi Vina bisa nggak meyakinkan diri Vina dan mungkin dari Bang Chris bisa meyakinkan Michael, Mike bahwa ego kalian berdua tidak akan merusak ibaratnya anak nantinya. Karena kan yang ditakutkan adalah karena masalah kalian berdua, anak. Nah itu, Vina bisa meyakinkan itu nggak biar bisa ketemu dengan Tia? Selalu aku bilang sama Mike, di luar dari Bang Chris, di luar dari Bang Arto, kita punya kontak sama Mike. Yang mungkin nggak lain semua tahu kapanpun aku ketemu, kapanpun aku berkontak gitu kan. Tapi itu pun anggot-anggotan, kapanpun Mike, aku selalu hubungin Mike, kenapa? Aku butuh kabar dari Kia gitu kan, kabar kesehatan Kia. Tapi Mike anggot-anggotan ngabarin aku saat dia ini geluh kesah hatinya, dia bakalan hubungin aku gitu kan, ceritalah semuanya blablabla luar dari acara masing-masing dan tidak ada orang tua kandung yang akan menyakiti anaknya sendiri sekalipun itu seekor macan buas. Inilah yang membuat Vina merasa tersinggung atas sikap Mike The Bagindas yang begitu takut menemui dirinya dengan putri tercintanya. Vina rela jika rumah tangganya bersama Mike harus berakhir di ruang pengadilan agama Jakarta Selatan, asalkan Mike mau berbagi untuk urusan pengasuhan anak, di mana Mike sendiri pun sering pergi keluar kota untuk urusan manggung bersama band The Bagindasnya. Selalu aku bilang sama Mike, di luar dari Bang Chris, di luar dari Bang Arto, kita punya kontak sama Mike. Yang mungkin nggak lain semua tahu, kapanpun aku ketemu, kapanpun aku berkontak. Tapi itu pun anggot-anggotan, kapanpun Mike, aku selalu hubungin Mike, kenapa? Aku butuh kabar dari Kia, gitu kan, kabar kesehatan Kia. Tapi Mike anggot-anggotan ngabarin aku saat dia ini, geluh kesah hatinya, dia bakalan hubungin aku, gitu kan. Ceritalah semuanya, blablabla. Luar dari acara masing-masing dan dari aku sendiri aku berpikiran udahlah sikap dewasa sebagai selayaknya seorang ibu dan bapak orang tua kita udah dewasa udah punya anak pemikirannya harus dirubah lah cara pola pikirannya dan aku terima aja hak asuh sama siapapun aku terima gitu. Aku terima kita harus berbagi, walaupun kita nggak bisa bersatu, kita harus bisa berbagi anak posisinya dimana-dimana, sekalipun hak asuh itu sama Mike atau sama aku, kan kita bisa berbagi kasih sayangnya, perhatiannya. Saat Mike tur, siapa yang jaga? Nggak ada kan? Orang tuanya sama baby sister. So, aku ibu kandungnya, masa nggak bisa gitu kan?
ibu kandungnya sendiri sama sama baby sister, pentingan mana sih gitu kan? Rasa kasih sayangnya tuh beda gitu kan, dan perhatiannya tuh beda gitu. Dan yang aku mau saat kita make tour 1, 2, 3 harian, bolehlah yang Vin, ini aku titipin ya yang sama ngapa. Kamu berbagi kan, berbagi kasih sayang, perhatian lengkaplah, walaupun emang kita nggak bisa sampai kembali.